Tuhan memang maha paradoks. Kita ditakdirkan dengan lika-liku nasib yang berbeda. Ada yang serba mudah, hingga kadang menyepelekan. Ada juga yang serba sempit, tapi masih menyempatkan. Terlebih saat pandemi, banyak kegiatan dibatasi. Jika kita tidak benar-benar berani, maka hidup akan kehilangan arti. Meski kadang hidup ini masih ditertawakan, namun inilah arti dari perjuangan. Berani untuk sakit, lalu kemudian bangkit. Kita memang harus benar-benar peduli agar dapat memanen apa yang kita tuai. Entah bagaimanapun nanti hasilnya, jangan pernah berhenti. Jadikanlah pijakan untuk naik lebih tinggi lagi.